Jelang bulan Ramadan, guna menjaga kondusivitas, aparat penegak hukum atau APH diharapkan untuk giat melakukan operasi dan razia terhadap hal-hal yang berpotensi terhadap tindakan penyakit masyarakat. Anggota Komisi 1 DPRD NTB Makmun menilai jika penyakit masyarakat ibaratnya virus yang lama-kelamaan akan bertambah. Hal tersebut menjadi kekhawatiran akan merusak citra daerah, mengingat dari tahun ke tahun fenomena penyakit masyarakat semakin meningkat. Untuk itu, dirinya berharap APH giat melakukan operasi guna menjaga ketertiban masyarakat dari perilaku menyimpang di tengah masyarakat. Ya, hendaknya para aparat negara, ya, dalam ini kepolisian maupun Pol PP juga harus lebih giat lagi melakukan operasi tersebut, karena ya bukan saja menjelang bulan suci Ramadan, tetapi setiap saat, karena bagaimanapun juga yang namanya penyakit masyarakat ini adalah virus, lama-kelamaan akan berkembang, bertambah. Itu yang menjadi kekhawatiran saya lebih-lebih, ya, terhadap fenomena ini, karena dari waktu ke waktu kan semakin meningkat. Sehingga himbauan saya kepada semua aparat yang menangani masalah ini supaya lebih giat, lebih gencar melakukan operasi tersebut. Ridwan TV 9 Mataram.